Nah, inilah keran kami, teman-teman. Jika di tengah laut ya. Ini kami hanya bermantel plastik. Bukan mantel ya, tapi cuma sekedar plastik dan kita masuk ke dalamnya. Nah, ini semua begitu ya. Mungkin hanya satu atau dua orang aja yang pakai mantel plastik. Itu yang lain juga lihat dulu semua itu. Itu dalamnya para ABK semua, teman-teman. Itu mereka yang memilih tidur daripada yang mancing. Nah, kecuali yang ini, yang mancing-mancing ini. Nah, mancing itu untuk cekeran sendiri ya. Nah, dan yang tidak mau mancing boleh tidur. Itu terserah mau mancing cumi atau mancing ikan ya. Kalau saya sih jarang mancing, saya kebanyakan juga tidur. Saya tidak terbiasa mancing. Ora omes. Nah, ini kita diguyur hujan mulai habis maghrib sampai sekitar jam 2 malam. Ya danti. Nah, ini. Karena kapalnya tidak ada kamar-kamarnya. Jadi semua ya kehujanan. Nah, ini semua dalam plastik. Nah, ini yang pakai mantel nih, satu dua orang aja. Yang pakai mantel biasanya bagian untul ini, perahu kecil. Dan biasanya juru kemudi juga pakai mantel. Yang lain plastik semua. Nah, ini plastik ya. Jadi beli plastik mau panjang 2 meter setengah atau 3 meter nanti bisa masuk ke dalamnya. Kalau hujannya lebat sih ya masih tembus-tembus gitu ya. Ngembun. Tapi ya lumayan lah untuk menghindari hujan jatuh. Ini hujannya udah kecil gitu. Tapi tadi malam itu deras sekali. Nah, ini bagian untul, bagian perahu pakai mantel. Soalnya dia nanti di tengah diturunkan ya perahunya ya, untulnya. Dan menghidupkan lampu. Baru nanti ditebar jaring. Nah, itu, wah, itu artinya makan cumi. Dapat cumi besar-besar itu. Besar-besar cuminya ya. Banyak-banyak. Yang mancing cumi, yang mancing cumi. Yang mancing ikan, yang mancing ikan. Itu cumi itu. Itu untuk ceberan para ABK sendiri ya. Sebelum tebar jaring. Nanti kalau tebar jaring, stop mancingnya. Nah, ini yang mancing ikan, yang baru mancing ikan ya, kumpulin sedikit-sedikit. Dapat ikan apa ini ya? Oh, masih hidup. Nah, yang ini yang mancing cumi sudah kata tadi ya, lumayan banyak itu, ada berapa ekor tuh? 1, 2, 3, 4, 5 nanti kita bisa lebih 10 kayaknya. Semua pakai mantel dan plastik. Nah, ini sudah agak reda. Dan ini persiapan odolnya sudah turun. Nah, nanti ini dinyalakan, apa yang dinyalakan, dan lampu perahunya kita dimatikan, dan nanti kita tebar jaring muterin itu perahu odolnya. Dan ini bapak juru kemudinya lagi asyik merokok. Walaupun tua tapi masih semangat kerjanya masih tinggi, teman-teman. Dan berikutnya kita cukupkan dulu ya, karena sebentar lagi mau tebar jaring. Itu pak juragannya sudah naik. Oke, sampai ketemu video berikutnya.